Karena ada kami ya. Dan sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan baru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Durian 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi tekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Jangan sampai turunkan kepercayaan masyarakat pada Polri. Ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan. Densus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal tembak menembak antara saudara J dan saudara RB di Durian 3 yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan juga dilakukan pemeriksaan di Bidu Kampori dan juga Polda Metro, di mana pada saat kedalaman adalah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga tidak dapatkan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, Densus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, rekayasa, menghalangi proses penyidikan sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan atau menonaktifkan Kapolres Metro Selatan, Karop Paminal, Kadir Propam Polri, Karop Propos. Kemudian Densus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Myanmar Polri. Dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personel beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi 11 personel Polri terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kompes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKB. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya,
untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim SUS telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan dokter forensik, olah TKP dengan melibatkan tim puslapor, kemudian balistik, mengetahui perkenan alur dan tembakan, kedalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh pusinabes dan tindakan lainnya tentunya bersifat ilmiah, dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RT, saudara NR, saudara KM, saudara AR, dan saudara P, dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan visi, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara C ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terakhir, apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan? Saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara NR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim SUS telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim SUS telah menetapkan saudara FS
sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti Anda akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabareskrim selaku penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu DC. Terkait dengan penanganan oleh tim khusus, terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk menyampaikan beberapa hal. Atas izin Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan tim sus khususnya dalam pelaksanaan operasi khusus. Bahwa tim sus ini dibentuk oleh Bapak Kapolri yang telah berkat yang langsung berkenalan dengan Bapak Kapolri dari Baris Kapolri, Baris Kapolri, kemudian dari Delta, SSDM, Pusdokes dan BTIK. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat rapat beliau menyampaikan kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat selama satu minggu pertama dibentuk kami memahami seolah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu karena apa yang dikatakan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat proses mulai TKP awal dasarnya tidak profesional, kurang profesional. Dan beberapa alat bukti berdukung sudah diambil. Selama satu minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari baik dari Kapolri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lainnya. Oleh karena itu, Irwasum membuat serpintah gabungan dengan melibatkan Irpropam Polri dan Barisim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga, patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau kata etik. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan, 11 dilaksanakan penempatan khusus yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Bimo Polri. Ada hal yang menonjol pada saat pelaksanaan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RI yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia ingin menulis sendiri. Tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia maksudkan adalah yang bersangkutan dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materi. Dari itulah pemeriksaan riksus kan sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada Brigka RR pada saat dilaksanakan pemeriksaan khusus juga demikian. Adanya juga tindak pidana maka juga kami limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami lapor kepada Kapolri bahwa khusus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Karena dalam pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan yang cukup bahwa FS adalah melakukan tindak pidana. Maka dari Pak Kapolri menyampaikan setelah tergelar perkara lanjut ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu kami menjelaskan bahwa kita 31 personil yang melanggar kode etik Polri. Dari Baris Krim Polri ada 2 personil, satu pamen, perpangkat pamen, dan satu pangkat. Di perpangkat Polri ada 21 personil, perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4, dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, tim SUS akan melakukan pengkajian untuk gabungan dengan Biro Mabespori terhadap personil-personil yang melakukan yang juga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya, juga kita limpahkan lagi kepada Baris Krim Polri. Tetapi kalau tidak hanya melakukan kode etik, maka tentu di Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan tim SUS akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di Kompleks Polri Duren 3. Oleh karena itu, kami juga tim SUS mengucapkan terima kasih dari Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada Komnas HAM, karena kalau beliau harus transparan, kemudian juga tentu Kompolnas yang terus selalu memberikan pengawasan, pengawalan sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada tim SUS, kepada penunggu, kami sudah ada tim terang dan sehat terungkap. Termasuk juga tentu kepada seluruh anggota Polri yang saya cintai, karena memang banyak sekali WA yang masuk. Terima kasih kepada seluruh anggota. Saya kira itu Pak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwasu sudah menyampaikan beberapa poin terpenting terkait dengan kinerja tim SUS yang dipimpin oleh beliau. Selanjutnya Pak Kapolres Krim, saya perintahkan untuk menyampaikan terkait pasal-pasal dan mungkin proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Terima kasih Bapak Kapolri, yang kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, Ketua Tim Khusus Penanganan Kasus Penyerangan di Duren 3. Pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, awal pembentukan tim SUS tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli kami melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum dan hal-hal yang bersifat khusus yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan tim APIS Baris Krim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak-menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa, tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau otopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri.
dan cek otopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada enggak luka lain selain luka tembak, sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Diki dan Richard, serta korban Joshua. Dan sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Kenapa? Karena laporan daripada keluarga korban Joshua ini baru dilaporkan kepada Mabes Polri pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban Brigadir Joshua ke Mabes Polri pada saat tanggal 18. Kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke Jambi. Saat ini kita sudah periksa lebih kurang 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. Kemudian kita juga memperoleh ya tadi Pak Irwansyah sudah menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan. Dan syukur alhamdulillah dengan kesediaan daripada seluruh tim yang bekerja, karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Junto 5556 KUHP cukup tinggi, karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri. Oleh karena itu Brigadir AE ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tapir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada LE. Yang kedua, Bripka LL. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol MS. Dengan peran dan kesangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RI telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka LL turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol MS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 2556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Pak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya di kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabarettin. Jadi rekan-rekan, saya kira sudah jelas tadi kesangkaan pasalnya, pasal 340, jambangi pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56, terkait dengan laporan yang tadi sudah disebutkan, dan tentunya ini akan terus dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Tentunya
langkah-langkah dari Densus ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Terkait dengan hambatan upaya untuk menghalangkan barang bukti, saya minta kepada tim sus juga lakukan pemeriksaan terhadap saudara FS. Apakah ada perintah dari yang bersangkutan? Ya, tolong saya laporkan hasilnya. Kemudian tentunya tim sus karena ini sudah menjadi perhatian publik, saya minta untuk betul-betul segera bisa disediakan, terus bekerja keras sehingga betul-betul kita profesional, akuntabel, dan tentunya pendekatan saintifik yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan betul-betul bisa dilakukan dengan profesional. Dan harapan kita semua tentunya kasus ini bisa segera tuntas dan segera kita limpahkan kejaksaan untuk segera bisa proses sidang. Kemudian terkait dengan temuan-temuan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana lain yang ditemukan, maka segera dituntaskan dan segera diproses, apakah itu dengan proses pidana atau proses etik, untuk segera bisa di sidang etik ataupun segera dijelaskan untuk diproses dan diajukan ke kejaksaan. Tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul bisa menjaga marwah dan nama institusi Polri. Tentunya terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Irwasyo, sekali lagi dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat dalam memberikan semangat pada kami untuk mengungkap agar fakta ini menjadi terang benderang, dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak Kapolri, kalau yang tidak diambil sedikit, apa dengan adanya keterangan bahwa sebetulnya tidak ada fakta tembak menembak di rumah Irjen Pol FS, ini artinya mengundurkan keterangan awal Polri ya Pak, bahwa pelecehan seksual dilakukan Brigadir Joshua terhadap IBC. Terima kasih Pak. Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting peristiwa utamanya, apakah tembak menembak atau yang terjadi penembakan, ini saya kira tadi sudah dijelaskan. Silakan. Yang pertama itu Pak yang menanyakan keterlibatan, katanya ada penasehat Kapolri yang inisial FA yang menyusun skenario juga, apa itu betul Pak? Dan yang kedua, apa sudah bisa dipastikan bahwa motifnya tidak ada tentang pelecehan seksual, karena ini keluarganya kan juga menunggu karena beban sosial juga kan.
juga mungkin ya tahunnya Brigadir J ini bisa tenang karena dugaan awal katanya ini pelecehan seksual. Dan yang ketiga mungkin Pak, kenapa TSK-nya tidak dipanggilkan seperti kasus-kasus lainnya Pak Jenderal? Terima kasih Pak. Baik, jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan. Dan ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli disampaikan persoalan saksi-saksi. Ya tentunya ini menjadi bagian yang juga harus dituntaskan. Pak Kapol izin Pak, apa untuk penangkapan ini dilakukan di mana Pak? Kenapa Pak dari radio kita Pak? Mengenai untuk soal etiknya Pak, ada 31 personil yang sudah melakukan pelanggaran etik dari bulan besar. Yang ingin kita tahu apa sebenarnya motivasi dari mereka, rata-rata mereka? Apakah mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini mempengaruhi, bisa mengaruhi jalannya? Terima kasih Pak. Tim khusus yang dikembang saat ini sedang mendalami apakah mereka sadar ataukah atas perintah, sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan apakah dia masuk pidana atau tidak. Jadi ini akan kita sampaikan di berikutnya. Silakan. Pak Ijun Pak, Pak Ijun Pak, Pak Brigadir Joshua itu memang karena pembantaian atau memang karena cuma penembakan tadi Pak? Pak, izin Pak, untuk penahanan ini. Tadi sudah saya jelaskan, penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah Saudara SS dengan menggunakan senjata milik Saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah SS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman-pendalaman terkait dengan saksi, kemudian bukti saintifik yang sedang kita dalami. Dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penembakan ke dinding adalah senjata milik Saudara J. Baik ya Pak, untuk penahanan dilakukan di mana Pak? Yang pertama untuk penahanan dilakukan di mana, khususnya untuk Irjen FS. Kemudian yang kedua proses terkait dengan penyidikan dugaan pelecehan seksual terus dilakukan Pak. Tapi sebenarnya yang dilakukan aktivitas Brigadir J pada saat ditembak itu sedang apa Pak? Terima kasih. Baik, saya kira ini sifatnya sangat teknis dan menjadi materi bagian oleh penyidikan yang akan dipertanggungjawabkan ke pengadilan ya, jadi supaya semuanya nanti terang benderang pada saat proses di persidangan. Namun supaya tidak secara garis besar apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab terkait dengan posisi Irjen FS saat ini dipatsuskan di Rutan Brimob. Tentunya setelah penetapan tersangka akan ditahan dan nanti akan diputuskan oleh tim apakah ditahan di Rutan Brimob atau tempat yang lain. Nanti akan diputuskan setelah pemeriksaan beliau sebagai pemeriksaan FS sebagai tersangka. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.